narkoba. Satres Narkoba Polres Bangka Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika di wilayah Bangka Tengah dengan total 6 kasus. Ungkap kasus ini dilakukan sejak tanggal 1 sampai 12 Februari 2022. Di antaranya adalah 3 kasus target operasi dan 3 kasus lainnya adalah non-TO. 5 tersangka yang berhasil diamankan adalah berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang perempuan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 19,23 gram sabu, 7 unit handphone, 4 unit sepeda motor, dan 1 unit mobil. 6 tersangka ini atas nama Doni dengan 0,97 gram sabu, Karmo 28 tahun dengan barang bukti 0,75 gram sabu, dan juga Amel 43 tahun dengan barang bukti 9,70 gram sabu. 3 orang lainnya diamankan di satu TKP yaitu di Jalan Kenanga Atas atas nama Putri, Abil, dan juga Angga. Dikatakan AKBP Risha, berdasarkan ungkap kasus ini diketahui target dari pengedaran narkoba ini kepada nelayan, penambang TI, dan juga para remaja. Izinkan siang hari ini kami akan memimpin press release pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh Satres Narkoba Polres Bangka Tengah dalam operasi anti narkotik yang sudah dilaksanakan kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Februari tahun 2022. Jadi rekan-rekan yang berbahagia sekalian, selama operasi antik menumbing tahun 2022, Satres Narkoba Polres Bangka Tengah telah berhasil mengungkap sejumlah kasus narkotika yang merupakan TO atau target operasi dan juga non-TO kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Bangka Tengah. Kita sinyalir memang ini yang mengatur sindikatnya justru ada di LP. Di LP Sungai Selindung, ya, diatur dari sana. Jadi kita beberapa kali memang ada mencurigai bahwa ini perdagangan ini diatur dengan otaknya dari LP Selindung, ya, LP narkotika di sana. Karena dari beberapa yang kita ungkap itu kita intercept percakapan komunikasinya memang ada indikasi ke arah sana. Itu kira-kira Pak. Dan mendapatkan barang ini atau produk kabel ini dari mana sih? Pangkal Pinang, ya? Pangkal Pinang. Bukan jalur laut atau jalur sungai di sungai sana. Risiko, Pak, kalau boleh tahu udah berapa lama? Mulainya berapa? Udah berapa lama, Pak? 5 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Dan mengambil kabel-kabel ini berapa harganya, Pak? Untuk dijual ini berapa gitu? 1 juta. 1 juta per gram, ya? 1 juta per gram. Untuk biasanya jual distribusinya pas sekitar Sungai Semang atau gimana? Sekitar Sungai Semang aja. Sekitar Sungai Semang. Itu ada target-target nggak, Pak? Pembelinya, Pak? Pak, anak-anak muda gitu apa memang? Ya, anak muda. Sudah ada langganan-langganannya mungkin, Pak, ya? Iya. Terima kasih banyak, ya, Pak.